Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan isya insyaallah Masjid Al Jihad rahimakumullah. Kita akan langsung menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ada, pertanyaan yang sudah masuk, dan kembali ulun harus memilah dan memilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada karena ada beberapa pertanyaan yang mirip, ada beberapa pertanyaan yang hampir sama maknanya. Jadi harus artinya ulun ambil di antara pertanyaan-pertanyaan yang sama tadi. Baiklah, yang pertama pertanyaan berkaitan dengan apakah boleh membuka jilbab di hadapan wanita kafir? Apakah boleh membuka jilbab bagi seorang perempuan di hadapan perempuan non-muslim atau perempuan yang kafir? Ikhwanu fillah rahimakumullah, seorang perempuan dia sangat-sangat diperintahkan untuk menutup auratnya tentunya, dan aurat bagi seorang perempuan adalah sebagaimana pernyataan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatuhunna illa ma dhahara minha. Janganlah kalian, kata Allah, menampakkan apa yang ada pada diri kalian kecuali apa-apa yang boleh untuk ditampakkan. Yang boleh ditampakkan itu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadza wa hadza, wajah dan kedua telapak tangan. Dua perkara ini boleh untuk ditampakkan. Dua anggota tubuh ini boleh untuk diperlihatkan bagi seorang perempuan. Dan ini juga pendalilan dari sebahagian pendapat yang menyatakan bahwasanya cadar bukan perkara yang wajib. Karena kalau itu perkara yang wajib, kenapa Allah menyatakan ini dan itu? Kenapa Rasulullah menyatakan wajah dan kedua telapak tangan? Dan tentunya juga ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seluruh apa yang ada pada seorang perempuan itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan yang diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada sebagaimana yang diteruskan dalam ayat tadi, au nisaihinna, atau perempuan-perempuan kalian, perempuan-perempuan dari kaum muslimin. Jadi aurat seorang perempuan adalah seluruhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan ini bisa diperlihatkan kepada siapapun. Tapi aurat yang selebihnya seperti dia membuka jilbab, maka seorang perempuan muslim, seorang muslimah, dia tidak diperkenankan untuk memperlihatkannya, tidak diperkenankan untuk melihatkannya kepada perempuan non muslim, karena ayat yang menjelaskan nisaihinna, perempuan-perempuan kalian, maksudnya perempuan-perempuan muslimah. Jadi kalau antara sesama muslimah dia buka jilbabnya, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi ketika dia buka di hadapan perempuan non-muslim, maka mayoritas para ulama menyatakan dia telah melanggar ketentuan ayat Al-Quranul Karim. Ringkasnya adalah bahwasanya seorang perempuan muslimah tidak diinginkan dan tidak diharapkan dia membuka jilbabnya di hadapan seorang perempuan non muslim atau perempuan kafir sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, karena perempuan muslimah dia hanya boleh untuk membuka jilbabnya, juga diperbolehkan membuka jilbabnya di hadapan perempuan muslim. Karena ayat sekali lagi yang menyebutkan nisaihinna, perempuan-perempuan kalian, itu yang dimaksud adalah perempuan muslim, artinya sesama muslimah. Di luar dari sesama muslimah maka tidak disebutkan perkara yang demikian, sehingga lil ikhtiyat, sebuah kehati-hatian untuk tidak membuka jilbab di hadapan perempuan non-muslim. Wallahu a'lam. Kemudian, Ustaz, bagaimana caranya kirim salam kepada seseorang dan menjawab orang yang kirim salam kepada kita? Cara kirim salam adalah sebagaimana yang berlaku pada kehidupan kita. Seseorang yang kirim salam kepada fulan, kirim salam kepada fulan, sudah selesai. Dan disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwasanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah
Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, wahai Aisyah," kata Rasulullah, "hadza Jibril yaqra alaihi salam, yaqra alaihi salam." Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, ini ada malaikat Jibril yang dia menitip salam kepada engkau." Jadi malaikat Jibril kirim salam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah kemudian berkata, wa qalatil Aisyah, maka berkatalah Aisyah, "Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Aisyah kemudian menjawab dengan kalimat, "Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 3217. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika kita ingin kirim salam atau titip salam, ya hanya perkara kirim salam sudah selesai. Maka yang dititipi salam, dalam artian yang dititipi salam, dia menjawab dengan kalimat, kalau yang kirim salam itu seorang laki-laki, maka dia menjawab dengan kalimat wa alaihi salam. Atau kalau dia ingin sempurna sebagaimana pernyataan Aisyah dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, dia bisa menjawab dengan kalimat wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan disebutkan dalam hadis yang lain, tatkala Abdullah ibn Abbas, beliau berkata kepada para sahabat pada acara walimatul urus, kata Abdullah ibn Abbas, "Beritahu fulan yang mengundang saya tidak bisa datang karena saya sangat sibuk hari ini. Saya hanya titip salam kepada orang tersebut," kata Abdullah ibn Abbas. Maka salamnya Abdullah ibn Abbas itu dibawa oleh para sahabat ke tempat walimatul urus yang mengundang Abdullah ibn Abbas. Dia katakan bahwasanya, "Abdullah ibn Abbas kirim salam kepada engkau." Maka dijawab oleh sahabat tadi, "Wa alaika wa alaihi salam." Kepadamu dan kepada Abdullah ibn Abbas juga keselamatan. Jadi kita punya beberapa pilihan di saat kita menjawab salam. Kita bisa menjawab dengan kalimat wa alaihi salam. Kalau ingin sempurna, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita ingin menjawab salam dan kita ucapkan juga kepada orang yang membawa salam tadi kepada kita, maka kita sisipkan wa alaika wa alaihi salam, dan atas engkau dan atas dia keselamatan, atau wa alaika wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi kalau yang menitip adalah seorang perempuan misalnya, sesama kaum perempuan misalnya kirim salam, maka dia bisa menjawab dengan kalimat wa alaihi salam. Jadi bukan jawaban si anu kirim salam, waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam itu diperuntukkan kepada orang yang membawa, bukan kepada orang yang menitip salam tadi. Jadi domir atau kata ganti yang disebutkan dalam hadis Nabi itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau fulan yang kirim salam, maka kalimatnya adalah waalaihi atau waalaiha. Tapi ketika yang membawa salam tadi, maka kita bisa sisipkan dengan kalimat waalaika atau wa alaika dan wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana ketentuan gadai di dalam Islam agar tidak terjebak kepada perbuatan riba? Mohon penjelasannya. Gadai di dalam Islam itu diperbolehkan. Menggadaikan sesuatu di dalam Islam itu diperbolehkan. Sebagaimana pernyataan firman Allah, "Wa in kuntum 'ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbulah." Kalau kalian dalam keadaan safar, melakukan perjalanan, dan kalian memerlukan sesuatu, dan tidak ada yang bisa menulis, maka kalian bisa menggadaikan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Maksudnya, kalau kita berhutang misalnya, kemudian kita gadaikan sesuatu sebagai jaminan, maka ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW beliau pernah menggadaikan baju besi beliau. Untuk apa? Untuk berhutang dengan seorang Yahudi. Disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman minal yahud ila ajrin farahnihi rir'atu min hadid. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, beliau membeli makanan, disebutkan dalam riwayat yang lain gandum, dan beliau tidak punya uang. Bayangkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak punya uang untuk membeli. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah beliau rahana dir'an min hadid. Yang dilakukan oleh Nabi adalah beliau gadaikan baju besi beliau untuk mendapatkan
barang yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi gadai di dalam Islam itu boleh, namun ketentuannya adalah barang gadai yang dititipkan kepada si pemberi hutang adalah amanah. Yang harus dipahami itu adalah sebuah amanah. Harus dijaga oleh orang tadi. Harus dijaga oleh orang yang memberi hutang. Karena ini sebagai jaminan dia. Dan diharapkan sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi, barang yang digadaikan itu diharapkan harganya itu lebih dari uang yang dia pinjam sebagai jaminan dia. Pinjam 5 juta, maka barang yang dia gadaikan itu harus lebih mahal dari uang yang dia pinjam sebagai jaminan untuk menumbuhkan rasa aman bagi si pemberi pinjaman tadi. Kemudian juga selanjutnya, di antara ketentuannya adalah tidak boleh dipakai barang tadi kecuali atas persetujuan dan persyaratan di antara kedua belah pihak. Dia menggadaikan misalnya sepeda motor, maka motor tadi tidak boleh dipakai, dia harus menjaga, dipanasi misalnya saban pagi, ini menjaga namanya. Tapi kalau untuk dia pakai ke sana kemari misalnya, maka harus ada perjanjian yang selanjutnya, apakah diperbolehkan atau tidak. Kalau si pemilik barang dia tidak menginginkan untuk digunakan, maka haram hukumnya untuk menggunakan. Terlebih kalau digunakan untuk mengambil manfaat, maka ini jatuhnya hukum riba. Dia gadaikan misalnya rumah, kemudian rumah tadi disewakan kepada orang lain dan dia mendapatkan hasil dari rumah yang itu adalah harta gadai yang dimiliki oleh seorang muslim yang meminjam uang kepada dia, maka sewa tadi adalah riba. Sewa tadi adalah riba dan ulama sepakat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap apapun yang ada manfaatnya pada barang gadai, maka kemanfaatan yang diambil dari barang gadai fahuwa riba, maka itu riba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dia memakai harta tadi, dia ambil manfaatnya, kemudian manfaat tadi diberikan kepada si pemilik harta. Dia sewakan misalnya rumah atas persetujuan, kemudian hasil uang tadi, hasil dari sewa tadi langsung dia berikan kepada si pemilik harta, maka ini tidak dipermasalahkan. Dan kembali kepada si pemilik harta, apakah dia mau memberi kepada orang tadi atau tidak, ini kembali kepada keridhaan orang tadi. Tapi bukan sebuah kemutlakan atau keharusan dia memberikan, tidak. Karena hakikatnya itu harta dia, hakikatnya itu memang milik seseorang yang meminjam uang, kemudian dia menggadaikan harta yang dia miliki. Kemudian kalau sudah terjadi pelunasan, maka segeralah dikembalikan harta gadai tadi. Kalau ternyata dia tidak bisa melunasi harta tadi, pinjaman tadi, dengan waktu yang sudah ditetapkan dan ditentukan, maka si pemberi pinjaman yang dia menguasai harta gadai tadi, dia boleh menjual harta gadai tadi, barang yang digadaikan tadi, kemudian dia ambil uang yang dia pinjamkan kepada si pemilik harta. Taruhlah misalnya dia memberikan pinjaman 5 juta, kemudian motor atau sepeda motor yang ada pada diri dia, pada orang yang memberikan pinjaman tadi, karena tidak bisa melunasinya, dia jual atas persetujuan orang yang memberikan harta gadai tadi. Didapatkan uang 10 juta, maka 5 juta saja yang diambil, dan 5 jutanya diberikan kepada si pemilik sepeda motor atau pemilik motor tadi. Inilah diantara ketentuan-ketentuan gadai, dan harus kita fahami adalah di saat gadai atau jaminan tadi, ini hanya sekedar jaminan, bukan untuk menguasai. Jaminan tadi adalah sebuah amanat, dan hakikatnya memberi pinjaman dengan gadai tadi adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Sehingga jangan kita mengambil kesempatan di saat orang tadi terjepit dalam keadaan yang sangat berat, kemudian hartanya dikuasai, diambil manfaatnya, maka ini perkara yang diharamkan di dalam Islam. Sehingga perkara-perkara gadai sebagaimana yang disebutkan tadi harus diperhatikan bahwasanya gadai adalah jaminan yang ada pada diri dia, dan ini adalah sebuah amanah.
bagaimana menyikapi Al-Quran yang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan, seperti robek misalnya, apakah dibuang? Mohon penjelasannya. Al-Quran yang, oh ini ada pertanyaan susulan, dan bagaimana seseorang yang bertobat dari benda-benda syirik? Mohon penjelasannya. Al-Quran yang mungkin tidak bisa lagi dibaca, atau mungkin halaman yang sudah tidak sempurna lagi, maka para ulama berbeda pendapat bagaimana mengasingkan Al-Quran tadi. Sebagian ulama menyatakan dia letakkan di tempat yang sangat jauh yang tidak tersentuh oleh orang lain. Pendapat lain menyebutkan dia bakar Al-Quran tadi sampai menjadi abu, sampai tidak lagi terlihat tulisan-tulisan Arabnya. Dan pendapat kedua ini wallahu alam dianggap pendapat yang lebih mendekati kebenaran, karena itu pernah dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Ketika Utsman ibn Affan pada masa kekhalifahan beliau menyempurnakan mushaf, menyempurnakan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran di zaman khalifah Utsman ibn Affan, maka mushaf-mushaf yang ada yang tidak sempurna itu dikumpulkan oleh Utsman, kemudian beliau bakar, sehingga hanya menyisakan mushaf yang sempurna saja. Jadi ada beberapa mushaf yang dikumpulkan, ada yang sudah sangat sempurna, ada yang belum sempurna. Nah, yang belum sempurna ini dibakar oleh Utsman ibn Affan untuk apa? Untuk menghilangkan fitnah. Sehingga diambillah mushaf yang terkumpul yang benar-benar sempurna sebagaimana yang hari ini kita dapatkan. Dan itu diketahui oleh Ali ibn Abi Thalib. Sehingga dua sahabat besar, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib, pernah membakar mushaf dalam artian untuk mengambil kemanfaatan yang lebih besar dan menghilangkan kemudharatan. Jadi boleh orang tadi melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan Utsman ibn Affan, daripada dia mungkin terinjak-rinjak, daripada mungkin diletakkan di sembarang tempat kemudian jatuh, kemudian terinjak dan yang lainnya, maka untuk menghilangkan kemudharatan tadi pernah dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Adapun membuang atau menghilangkan barang-barang yang terjebak kepada keyakinan-keyakinan syirik, seperti jimat-jimat misalnya, kalung atau mungkin cincin ataupun keris atau apapun jenisnya, atau raja-raja yang mungkin boleh jadi dengan tulisan-tulisan Arab yang saking hebatnya tulisan Arab orang Arab pun tidak paham, perkara-perkara yang seperti ini maka dia bakar. Dan ulama sepakat ketika dia bertobat dari kesyirikan tadi, jimat-jimat tadi dia bakar, kemudian dia ucapkan kalimat isti'adzah, kemudian dia injak dan dia hinakan. Jadi benda-benda syirik yang diyakini mendatangkan manfaat atau dijauhkan dari bala dan mudharat selain Allah, dia kumpulkan kemudian dia bakar sambil membaca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau kalimat-kalimat isti'adzah yang lainnya, kemudian dia injak sebagai bentuk penghinaan. Dan perbuatan ini hampir disepakati oleh seluruh para ulama, karena intinya adalah menghinakan benda syirik tadi dengan membakar dan membaca kalimat isti'adzah, kemudian ditambah dengan menginjak-injak benda-benda syirik tadi. Wallahu a'lam. Ya, dipersilakan Bapak yang berada di bawah, silakan. Ambilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan masalah salam tadi. Itu lewat teman atau lewat siapapun, sekarang kan musimnya zaman media sosial. Apakah diperbolehkan lewat media sosial atau lewat WA atau lewat LINE? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai gadai tadi. Yaitu gadai tadi ada yang dikatakan itu dengan bunga riba. Nah, bagaimana kita menyikapi pada umumnya sekarang, yaitu pegadaian menjamur. Nah, apakah itu dalam hukum Islam itu diperbolehkan atau tidak? Terus yang terakhir, mengenai bank syariah, kami mungkin menanyakan bank syariah itu apakah itu juga di dalam Islam itu memang diperbolehkan, karena itu juga sifatnya dia tidak mungkin dia membantu, kan dia
untuk bayar karyawan, untuk bayar listrik, tentu dia ada istilahnya itu bunga, bukan bunga, margin lah, keuntungan. Bagaimana Islam menyikapi hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan pertama terkait jual beli, untuk akadnya itu kan biasanya kita nemukan kalau misalnya sudah berjualan itu penjualnya tukarlah katanya, terus jual katanya, itu apakah harus diucapkan atau bagaimana seharusnya? Terus pertanyaan kedua tentang wudu, kalau misalnya kita berwudu terkena percikan wudu teman yang di samping, itu apakah kita harus mengulangi? Itu saja, terima kasih. Yang kedua apa tadi? Yang kedua terkait wudu. Kalau misalnya kita lagi berwudu, terus ada teman di samping yang juga lagi berwudu, kita kena percikan air wudunya. Nah, apakah itu harus diulang atau bagaimana seharusnya? Terima kasih. Ya, ya ibu-ibu silakan. Adakah bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama tentang apakah sholawat dan doa setelah azan tetap dibaca atau tidak? Jika kita tidak berada di tempat ibadah yang dikumandangkan azan atau cuma mendengarkan dari radio. Terus yang kedua, pada saat membaca sholawat dan doa setelah azan, apakah kita mesti mengangkat tangan seperti kita berdoa atau tidak mengangkat tangan? Demikian Ustaz, ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Cukup dulu ya, dijawab silakan. Pertanyaan yang selanjutnya itu tentang titip salam atau kirim salam dengan medsos, media sosial, baik mungkin dengan WA, FB, Twitter, Instagram, atau Telegram, atau apapun itu jenisnya. Apakah ini perkaranya sama dengan seorang yang artinya titip salam sebagaimana pada kita dapatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW? Intinya adalah ketika orang itu memang benar-benar dia menitip salam dengan tulisan yang dia tulis, dengan tulisan yang dia tulis, maka kita berhusnudzon, berprasangka baik, kita jawab ucapan salam tadi, kita jawab orang yang menitip salam tadi, meskipun tidak harus kita mengetik lagi. Misalnya si fulan kirim salam, kita tulis wa alaihi salam, tidak perlu juga. Yang jelas jawaban kita, yang jelas jawaban kita, artinya ketika kita sudah mengucapkannya pun maka cukuplah bagi kita. Tapi kalau kita ingin mengetik lagi maka silahkan, akan tetapi bukan sebuah kemutlakan, karena kelazimannya adalah ketika seseorang itu titip salam atau mungkin mengucapkan salam kepada kita, kelazimannya hanya kita menjawab selama kita yakin bahwasanya memang itu diketik dan ditulis oleh fulan atau teman kita tadi. Adapun misalnya kalau kita tidak yakin maka ya sudah, kita tidak perlu untuk bersikap. Tapi kalau kita memang benar-benar yakin, kalau benar-benar yakin, karena berbeda tentunya keyakinan tadi kalau kita langsung mendengar, berbeda dengan tulisan, dengan tulisan. Jadi kalau kita benar-benar yakin maka silahkan, tapi kalau kita tidak yakin maka tidak masalah dia tidak menjawab. Ya berbeda sekali lagi kalau orang itu datang memberikan kabar berita kepada kita, fulan kirim salam kepada kita, atau kita mungkin mendapatkan salam tadi, maka jelas ini harus kita jawab karena ada keyakinan dengan berita tadi. Berbeda dengan tulisan. Kalau tulisan kalau kita yakin silakan untuk menjawabnya, dan tidak mutlak harus untuk diketik lagi, ditulis lagi, tidak mutlak. Dia jawab pun itu sudah menggugurkan apa yang harus ada pada diri dia. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan gadai yang itu mungkin ada bunga dan yang lainnya. Gadai itu diharamkan ketika ada bunga. Gadai itu diharamkan ketika ada bunga yang berlebih yang harus dibayar oleh orang yang meminjam tadi. Karena mutlak ini perkara yang diharamkan, karena asas dasar terjadinya penggadaian di dalam Islam adalah saling tolong menolong, bukan saling untuk memanfaatkan, bukan untuk memanfaatkan. Jadi kalau perkaranya ada bunga-bunga yang harus dibayar dengan pegadaian-pegadaian yang ada, mohon maaf, lebih baik dia menghindar. Lebih baik dia tidak melakukan perbuatan tadi. Karena asas dasar terjadinya syariat penggadaian adalah, atau jaminan adalah untuk saling tolong menolong. Dan tolong menolong bisa dengan seorang muslim atau dengan non muslim, sebagaimana perbuatan Nabi SAW dengan seorang Yahudi yang Rasulullah meminjam
bahan makanan untuk digunakan dan untuk dimakan Nabi, dan beliau memberikan gadai, yaitu baju besi yang dititipkan atau dijaminkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada bunga, maka ini diharamkan, kemutlakannya diharamkan. Tapi ketika tidak ada bunga, maka ini tidak dipermasalahkan. Dan yang paling selamat adalah ketika kita bicara masalah gadai adalah ya sudah antar teman saja, antar kawan saja. Karena ketika sudah masuk pada satu tempat yang melazimkan, mengharuskan membayar lebih, maka baik si peminjam atau orang yang menerapkan sistem tersebut, sama hukumnya dia telah melakukan perbuatan riba yang diharamkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya itu berkaitan dengan bank-bank syariah. Selama fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang kita dengar memperbolehkan untuk bermuamalah dengan bank yang berbasis syariat, maka fatwa ini yang dipegang. Dan tentunya memang 100% boleh jadi, mohon maaf, bukan berada pada syariat yang benar-benar diharapkan. Namun paling tidak ini mending lah. Paling tidak ini mending, paling tidak karyawannya pakai jilbab, paling tidak juga. Dan hal-hal yang seperti ini, ketika fatwa dari Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan dan menandatangani bahwasanya ini boleh bermuamalah dengan bank yang berbasis syariah, maka itu yang kita terima. Karena ada sebahagian orang yang mungkin membedakan dengan istilah bunga dengan bagi hasil, margin dan yang lainnya. Bunga adalah ketetapan yang sudah ditetapkan sekian persen, dia dapat setiap bulan sekian persen dan itu bunga. Sementara bagi hasil mungkin berbeda, ada yang mungkin bulan ini sekian, bulan depannya mungkin berbeda. Meskipun sepertinya prakteknya, zohirnya, kayaknya yang bagi hasil itu lebih banyak daripada yang bunga tadi. Namun ya ketetapannya adalah seperti itu, sehingga fatwa yang disebutkan dari Majelis Ulama Indonesia yang memperbolehkan itulah yang diterima kaum muslimin hari ini. Karena repot kita kalau misalnya kita harus menghindar dari semua bank, kemana kita bermuamalat, kemana kita artinya menggunakan harta kita, menyimpan harta kita, saban hari misalnya disimpan di bawah bantal misalnya. Nah ini berat, sehingga perkara-perkara yang sepertinya sudah kita ambil, kalau toh seandainya dia harus berada pada bank-bank konvensional, selama itu memang dalam keadaan darurat yang boleh jadi layanan ini hanya didapatkan di bank konvensional, tidak didapatkan di bank-bank yang berbasis syariah, paling tidak dia tidak memakan uang bunganya, paling tidak, karena uang bunga itu mutlak pada keharaman yang diharamkan di dalam agama kita. Pertanyaan yang selanjutnya itu berkaitan dengan akad jual beli, istilah tukar jual dan yang lainnya, apakah ini syarat? Bukan syarat sah terjadinya jual beli untuk mengucapkan tukarlah, juallah, tidak, bukan syarat. Apalagi kalau kita hidup misalnya di tanah Arab sana, nungkar di warung Arab, tukarlah, bingung mungkin Arab ini apa tukarlah, dikira mungkin cari barang yang lain. Jadi perkara yang seperti ini mohon maaf bukan syarat. Ketika kita mungkin di supermarket misalnya, di tempat-tempat yang sudah disediakan harga yang sudah ada, maka ini hakikatnya mempermudah. Dia mungkin bisa melihat sudah harganya sekian, mau beli atau mau tidak jadi membeli. Jadi tapi tidak disyaratkan harus mengucapkan tukar jual dan yang lainnya. Ini hanya pendapat dari mazhab Syafi'iyah yang menyatakan yang paling baik dia memang mengucapkan kalimat seperti itu agar terjadi keridhaan antara si pemberi dan si penjual. Jadi alasan kenapa ada anjuran untuk tukar beli dan yang lainnya agar memunculkan dan menggambarkan keridhaan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Kalau seandainya tidak terucap, maka ini tidak dipermasalahkan, karena selama harta yang dia beli, harta barang yang dia beli, barang yang halal, kemudian adanya penjual, diharapkan juga adanya pembeli, kemudian dia menyerahkan uang tadi dan barang tadi diambil, maka sahlah jual beli tadi. Jadi tidak mutlak harus dia mengucapkan jual atau mengucapkan beli sebagaimana yang kita dapatkan. Namun kalau orang tadi mengucapkan, maka ini mungkin perkara yang lebih menenangkan, karena harus adanya memang keridhaan yang sebenarnya antara si pembeli dan penjual. Pertanyaan yang selanjutnya itu berkaitan dengan
air wudu yang terkena percikan dari orang yang di samping, mungkin yang diistilahkan ma'ul mustakmal, mungkin air yang sudah terpakai atau hal-hal yang lainnya, tidak membatalkan wudu kita, karena itu bukan perkara najis, bukan perkara najis. Jadi seorang yang berwudu di samping kita berwudu, kemudian terkena air wudu dia, terkena mungkin ke tubuh kita, apakah kita mengulang? Tidak, tidak mengulang, karena itu bukan perkara-perkara yang najis. Dalam artian dia tetap saja berwudu, bahkan ketika kita berwudu dengan air musta'mal pun itu diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengambil air dari wajah beliau yang dari jenggot yang basah, beliau ambil kemudian beliau usapkan ke tangan beliau. Dan ini ma'ul musta'mal, air musta'mal, yang itu dipraktekkan Nabi, bahwasanya Nabi berwudu dengan air musta'mal. Terlebih ketika, mohon maaf, hanya terkena percikan-percikan tadi, maka ini jelas tidak membatalkan wudu dan dia teruskan wudunya, karena itu bukan perkara yang najis atau menggugurkan wudu dia. Pertanyaan yang selanjutnya dari ibu-ibu yaitu tentang apakah ucapan doa, ucapan salawat dan doa di antara adzan dan iqamah itu tetap berlaku bagi orang yang di luar dari masjid. Selama dia mendengar kalimat adzan tadi, kemudian dia jawab, kemudian dia disunahkan akhirnya mengucapkan kalimat salawat. Karena Rasulullah menyatakan idza sami'tum muadzin, kalau kalian mendengar muadzin dimanapun kita, maka jawablah apa yang dikatakan muadzin tadi. Illa fi kalimatain, kecuali pada dua kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka jawablah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Setelah itu dia diperintahkan untuk bersalawat. Jadi syariat membaca ucapan kalimat salawat kapan? Ketika kita mendengar muadzin azan kemudian kita jawab. Tapi kalau kita tidak mendengar muadzin tadi azan, tahu-tahu kita hanya mendengar kalimat azan itu selesai, apakah salawat berlaku? Mayoritas para ulama menyatakan tidak berlaku ketika itu. Yang berlaku adalah sami'tu muadzin. Kalau kalian mendengar muadzin, syaratnya mendengar muadzin dimanapun kita. Dari radio misalnya, selama azan tadi live, bukan siaran tunda, bukan siaran ulang, selama itu live langsung, maka kita diperintahkan untuk menjawab. Setelah kita menjawab diperintahkan untuk mengucapkan kalimat salawat. Kalau kita tidak mendengar azan, apakah kita disunahkan mengucapkan kalimat salawat? Tidak disunahkan, karena syaratnya idza sami'tum, kalau kalian mendengar muadzin jawab kemudian bersalawat. Adapun doa, maka ini perkara yang berbeda. Doa antara azan dan iqamah ini perkara yang disunahkan oleh Nabi. Karena Rasulullah bersabda, "Ma bainal adzani wal iqamah du'aun la yurad." Antara azan dan iqamah, maka doa seorang muslim tidak ditolak, kata Rasulullah. Jadi doa antara azan dan iqamah itu waktu yang sangat mustajab. Masalah mendengar atau tidak, selama kita berada pada waktu antara azan dan iqamah, maka doa ketika itu sangat-sangat diijabahi. Di masjid misalnya dikumandangkan azan, kita di rumah, khususnya bagi kaum perempuan, selesai azan tadi, di waktu itu mustajab untuk berdoa. Sampai kapan? Sampai didirikannya sholat walaupun dia di rumah. Karena persyaratannya adalah antara azan dan iqamah, iqamah yang terjadi di tempat dia, iqamah yang terjadi ketika dia akan melaksanakan sholat, maka doa ketika itu diijabahi. Apakah dia mengangkat tangan atau tidak ketika dia berdoa? Dia mengangkat tangan, dia mengangkat tangan. Karena ini adab dan sunnah, dan lebih dari 90 periwayatan Nabi mengangkat kedua tangan ketika beliau berdoa. Adapun zikir Allahumma rabba hadhi da'watu tamma as-salatul qa'ima ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladhi wa'attah, maka di sini para ulama berbeda pendapat apakah dia mengangkat tangan atau tidak. Jadi kita pisahkan dulu. Zikir Allahumma rabba hadhi da'watu tamma, ulama berbeda pendapat apakah dia mengangkat tangan atau tidak. Adapun doa pribadi kita, ulama sepakat dia mengangkat kedua tangan. Ulama sepakat dia mengangkat kedua tangan untuk doa pribadi. Kalimat Allahumma rabba hadhi da'watu tamma ini zikir antara azan dan iqamah yang muatannya ada doa. Ulama pada kondisi ini berbeda pendapat. Sebahagian ulama menyatakan dia mengangkat kedua tangan, sebahagian ulama tidak mengangkat kedua tangan.
Pendapat yang menyatakan tidak mengangkat kedua tangan, mereka menyatakan karena tidak ada keterangan Nabi mengangkat kedua tangan ketika membaca Allahumma rabbahadi da'atu tama. Sehingga pendapat tadi bertahan dengan alasan yang disebutkan. Pendapat yang menyatakan dia mengangkat kedua tangan, mereka berdalil dengan dalil kalimat Allahumma rabbahadi da'atu tama itu doa di dalamnya. Itu adalah muatannya doa. Dan setiap doa sunnahnya mengangkat kedua tangan. Jadi kalau yang hendak mengangkat tangan silahkan, yang tidak mengangkat kedua tangan maka dia bertahan pada alasan yang disebutkan tadi. Tapi kalau doa pribadi, ulama sepakat dia mengangkat kedua tangan. Setelah di Allahumma rabbahadi doa utama salatul qaimaati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'su maqaman mahmudan ladzi wa'ata, misalnya dia mengambil pendapat tidak mengangkat kedua tangan, kemudian dia berdoa dengan doa pribadi, maka ini sunnah untuk mengangkat kedua tangan. Sebagaimana adab yang dipraktikkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi Pak, satu menit lagi kita. Bolehkah ahli waris membayarkan hutang puasa untuk orang tuanya? Mohon penjelasannya. Membayar hutang puasa bagi ahli waris itu hanya diperintahkan ketika puasa itu berkaitan dengan hutang nazar, bukan hutang puasa Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu." Barang siapa yang dia meninggal dunia dan dia punya hutang berpuasa, maka yang membayarkannya adalah keluarganya atau ahli warisnya. Aisyah radhiyallahu taala anha menerangkan hadis ini membicarakan tentang saumun nazar. Puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Karena ketika orang itu meninggal di pertengahan Ramadan misalnya, ya sudah, selesailah kewajiban dia. Dia tidak dibebankan lagi untuk menjalankan syariat orang yang sudah meninggal dunia. Karena kalau puasa Ramadan juga diwajibkan untuk dibayar hutang, maka konsekuensi hukum adalah sholat pun juga harus dibayar. Sholat pun juga harus dibayar. Kalau sholat juga harus dibayar, maka semua perkara-perkara wajib pun juga harus dibayar. Sehingga hadis tadi yang dipahami adalah puasa yang berkaitan dengan nazar. Orang tuanya pernah bernazar, kalau kita dapat ini, kalau saya dapat ini, saya bernazar untuk berpuasa misalnya. Qadarullah, orang ini meninggal dunia. Ahli warisnya tahu bahwasanya orang tuanya pernah bernazar, maka dia harus berpuasa untuk orang tua yang bernazar dengan puasa tadi, sebagaimana hadis Nabi, "Man mata wa anisyam soma anhu waliyuhu." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia punya kewajiban untuk berpuasa, yang dimaksud adalah kewajiban puasa nazar, maka yang berpuasa adalah ahli warisnya atau anaknya atau keluarganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.